ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan memperbanyakkan amal ibadat dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat reda Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat rahimakumullah, belum pernah tercatat dalam sejarah perang moden bagaimana manusia telah pun mula hilang peri kemanusiaan apabila sanggup untuk berperang membunuh manusia yang tidak berdosa di satu kawasan yang dikenali sebagai kemah pelarian. Inilah yang berlaku di Rafah, di genting Gaza sekarang ini, ketika mana mereka baru saja lega dapat meneruskan kehidupan setelah rumah-rumah mereka dibom, ketika mana mereka baru saja dapat bernafas dalam kemah-kemah pelarian sementara di Rafah, ketika mana syarat gencatan senjata telah pun mula dipersetujui. Tetapi malangnya, rejim Zionis telah pun menyerang nyawa yang tidak berdosa ini tanpa peri kemanusiaan, menghalau umat Islam menuju ke kawasan pesisir pantai. Persoalannya, apakah sikap dan pendirian kita di sebalik berita ini? Alhamdulillah, sepanjang beberapa hari yang lalu, khatib diizinkan Allah untuk bermusafir ke bumi Andalus di selatan Eropah. Khatib dapat melihat sendiri bagaimana keturunan umat Islam yang dihalau keluar daripada kampung dan rumah mereka setelah mana kejatuhan Granada pada tahun 1492. Keturunan-keturunan ini, cucu cicit mereka ini, masih lagi menyimpan kunci dan juga dokumen dengan tulisan nama Morisco, dengan bertulisan seperti mana tulisan Jawi, sebagai bukti geran ataupun hak pemilikan rumah mereka. Sama jualah dengan nasib umat Islam di Palestin dalam Nakbah 48 dan juga Nakbah yang terkini di Gaza. Mereka masih lagi menyimpan kunci-kunci rumah mereka yang telah pun dirobohkan. Sepanjang berada di selatan Eropah, khatib juga dapat menyaksikan sendiri bagaimana penduduknya, majoritinya yang beragama bukan Islam, bersolidariti menunjukkan kebersamaan dengan perjuangan rakyat Palestin. Ramai yang menggantungkan bendera Palestin, termasuklah juga di kawasan kota di tengah bandar. Ramai yang turun berdemonstrasi. Mahasiswa dan warga kampus menyatakan rapat umum untuk mengutuk kekejaman Zionis. Ada pula yang sampai tahap berani untuk mengangkat bendera Palestin walaupun dalam majlis rasmi seperti mana dalam majlis convocation. Dan sekarang kita pun sedia maklum bagaimana mereka melancarkan kempen blockout. Sidang Jumaat rahimakumullah, bukanlah niat khatib untuk menyeru kita meniru cara solidariti mereka. Cara hidup kita berbeza dengan mereka. Tetapi apa yang pasti sebagai umat Islam, tiadalah cara terbaik untuk menzahirkan sokongan kepada warga Palestin melainkan terus-menerus kita memanjatkan doa, baik dalam solat menerusi doa nazilah ataupun doa selepas solat sepanjang waktu. Inilah bukti sekurang-kurangnya kita masih lagi menyatakan sokongan kepada warga Palestin. Janganlah terlalu leka dengan hiburan duniawi hingga tidak peduli dengan apa yang berlaku di Palestin. Teruskanlah berdoa, elakkanlah pergaduhan dan perpecahan agar kedaulatan Islam kekal terpelihara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-bam'uthi rahmatan lil alamin. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين وايد اللهم بالتوفيق والهدايه مدبر هذه البلاد الاسلاميه كبawah duli paduka baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah
Ibnil Marhum Sultan Haji Ahmad Shah, Wali Sumui Wali Al-Ahdi, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah, Ibn Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah. Allahumma rzuqhuma qawlan hakima wa amalan mustanira wa sabithuma ala siratil mustaqim ya hayu ya qayyum. Ya Allah, kurniakanlah kepada ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma rzuq baladana Pahang khasah wa Malaysia wa sa'ira biladil muslimina ammah as-sakha'a wa namaa wa ar-raha wasrif 'anha al-waba'a wa qina syarradda' wa najjina min jami'i anwa'il bala ya rabbal alamin bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. أقيموا الصلاة. الله أكبر.